Dan kita kena ingat tuan-tuan, dakwaan 13 Mei 69 ni bukan setakat Lim Kit Siang. Antara yang didakwa juga adalah penyebab kerusuhan kaum ini adalah PAS. PAS juga adalah dikatakan menyebabkan kerusuhan kaum pada 13 Mei 1969. So kalau orang PAS sebarkan tentang Lim Kit Siang ni, cakap dengan dia, PAS pun kena tuduh sekali tau penyebabkan kerusuhan kaum. Sebab masa itu pembangkang berjaya menang kerusi dalam jumlah yang besar lah. Taklah sebesar sekarang. Sekarang lagi besar sebenarnya. Tapi pada waktu itu selepas 1955, pilihan raya yang pertama itu dikira kejayaan pembangkang yang agak besar pada ketika itu. Tapi macam saya kata, sebenarnya hakikat darurat 1969 ni bukan untuk rusuhan kaum. Bukan sebenarnya rusuhan kaum itu disebabkan darurat itu bukan disebabkan rusuhan kaum. Tetapi dia ada satu plan yang lagi besar, iaitu mengambil minyak Sabah dan Sarawak dan juga minyak di seluruh Semenanjung, sehingga terbentuknya Akta Wilayah Laut 2012 yang menghadkan sempadan negeri hanya 3 nautical mile untuk sebarang petroleum. Dan akta itu diwujudkan daripada Emergency Ordinance No. 7 1970 setelah berlakunya darurat. Pelik eh? Darurat gaduh KKL, darurat seluruh Malaysia, tiba-tiba buat undang-undang tak ada kena mengena dengan darurat. Hanya berkena mengena dengan akta laut. Untuk tujuan apa nak ambil minyak? Tapi of course lah, masa itu tak ada internet, tak ada apa semua. Kita percaya je lah apa yang pemerintah kata pada waktu itu. Kita percaya je. Oh, ini semua perusahaan kaum. Ini semua menyebabkan kita duk ulang 1969, 13 Mei. Hakikatnya, kena saman, tak mampu nak jawab tuan-tuan. So, siapa nak sebarkan fitnah terhadap Lim Kit Siang, teruskanlah. Tuan-tuan, kita kena ingat mencuri dia, kepada orang Islam, terhadap orang kita mencuri kedai orang Islam, mencuri kedai orang bukan Islam, dua-dua dosanya sama. Memfitnah orang Islam, memfitnah orang bukan Islam, dua-dua dosa fitnah sama. Tak ada kurang. Oh, kita kalau fitnah Lim Kit Siang, dia ni kafir. Kafir ni dosa kita kurang. Tak ada kurang. Sama je. Dosa fitnah kafir ke, Islam ke, apa non-Muslim ke, dosa dia sama sahaja. So kalau anda ngaku diri anda orang Islam, konon-kononnya memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam, fitnah lagi. Teruskan fitnah. Kan? Teruskan fitnah. Membawa juga saya berkenaan dengan sebenarnya Lim Kit Siang, saya rasa Lim Kit Siang mungkin dakwa, saya tak tahu, teruskan ketidakpendakwaan tersebut. Tetapi saya nak bawa Hadi juga sekarang ini disaman oleh Lim Kit Siang berkenaan dengan isu komunis. Kejap, saya tengah cari. Okey. Bukan. Okey. Tentang isu komunis. Right. Kita bawa berita ni . Pada berita ini adalah berita pada bulan 11 2022. Bulan 11 2022. Baik. Hadi mengatakan, saya ada bukti DAP komunis, jumpa di mahkamah. Hadi enggan mohon maaf. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sedia mengemukakan bukti susulan mendakwa DAP membawa ideologi komunis dan anti Tuhan di mahkamah, selain menegaskan tidak akan menarik balik segala dakwaan dibuat. Katanya beliau tidak gentar, malah tidak berganjak daripada pendiriannya itu, walaupun berdepan pelbagai desakan daripada pemimpin DAP. Saya tidak akan mohon maaf atau taruh balik kenyataan itu. Eloklah mereka buat laporan polis. Memang saya kenal beberapa pimpin DAP yang tak percaya Tuhan. Mereka pernah bercampur dengan kami. Tak perlu sebut nama. Nanti jumpalah di mahkamah. Saya boleh bukti, katanya. DAP sebelum ini mencabar Hadi membuat laporan polis berhubung dakwaan bahawa ada pemimpin dalam PH terdiri daripada puak komunis dan menolak institusi raja. Pakatan Harapan membuat laporan polis terhadap Hadi atas dakwaan mengeluarkan kenyataan berusul fitnah, termasuk mengaitkannya dengan kefahaman komunis dan anti-Tuhan dalam majlis di Temerloh kemarin. Laporan itu dibuat secara sedap DAP Lim Lip Eng di Ibu Pejabat Dang Wangi. Hadi yang juga Presiden PN turut meledahkan pengaruh komunis dalam pentadbiran DAP terserlah ketika mentadbir Pulau Pinang. Ini nyata masa DAP perintah Pulau Pinang seperti yang berlaku di Singapura. Tonjolkan calon Melayu sebagai ahli politik macam Lee Kuan Yew pernah buat di Singapura, gunakan parti Melayu, katanya. Now, dia nak kata Singapura ni negara komunis ke?
Aku tak faham aku dengan Hadi. Okay, yang pertama sekali, Hadi tahu. Hadi tahu. Perasan tak tadi dalam kenyataan tu, saya tak nak sebut nama. Eh? So, dia tahu kalau dia sebut DAP, dia tak boleh kena saman. Dia tak boleh kena saman kalau dia sebut DAP. Sebab parti ni tak boleh saman individu. Tetapi, kenapa dia tak berani sebut nama? Saya baca-baca kenyataan tadi, tuan-tuan baca sendiri kan kenyataan dia kata, saya tak nak sebut nama, dia kata. Kan? Saya tak nak sebut nama. Saya tak nak sebut nama. Dia sebut, tak percaya Tuhan. Tak perlu sebut nama, dia kata. Ada pemimpin DAP yang tak percaya Tuhan. Mereka bercampur dengan kami. Tak perlu sebut nama, dia kata. Tak perlu sebut nama. Kenapa tak nak sebut nama? Sebab dia tahu kalau dia sebut nama, dia boleh kena saman. Dia cabar ni, tuan-tuan. DAP ni, kalau berani saman lah. Masalahnya, parti tak boleh saman. Kalau Hadi betul-betul berani, apa kata sebut nama Lim Kit Siang? Atau sebut nama Lim Gon Eng ke? Kenapa tak berani sebut? Keluar cerita kan, gambar yang apa Lim Kit Siang pakai gambar komunis tu kan? Padahal, itu sebenarnya orang lain. Pakai gambar komunis tu, gambar orang lain. Di superimpose dengan gambar Lim Kit Siang. Ada walaupun percaya tu. Ada seluang dan walaupun percaya gambar tu. Gambar superimpose tu. Saya ada gambar original dia lagi. Saya ada buku berkenaan dengan apa orang kata tentang komunis ni. Dan saya ada gambar tu, exactly gambar tu. Tapi gambar bukan Lim Kit Siang, orang lain. Ini ke orang yang membawa Islam ni, tuan-tuan? Risau saya. Orang yang nak bawa Islam ini ke? Ini ke contoh Islam yang nak dibawa oleh segolongan kononnya nak bawa Islam ni? Risau saya kalau macam ni orang yang bawa Islam, tuan-tuan. Yang mana Islam macam kita ni confirm dah kena kafir dah. Allah. Dan confirm dah kena kafir dah. Kita macam orang kita macam kita ni confirm dah kena kafir. Thank you Rizal. Kan? Bayangkan yang lain tu. Kafir Harbi tak payah cerita lagi lah. Itulah mainan dia orang. Makanan dia orang. Fitnah ni macam makanan dia sesehari tu selamba je, tuan-tuan. Selamba je fitnah ni. Selamba je fitnah ni. Sebelum kita cerita bab fitnah yang dia bawa lagi ni, cerita ni banyak malam ni, tuan-tuan. Banyak cerita ni. Kalau tak, saya boleh bercakap berjam-jam pasal cerita malam ni je. Tapi ni sajalah saya nak buat. Semalam saya dekat parlimen kan. Dia orang tengah bincangkan pasal GEG, Generation End Gap, Generation End Game. Di mana kita nak buat satu masa budak-budak yang umur I think 16 tahun, 17 tahun sekarang ni, sekiranya mereka mencapai satu usia, mereka tidak boleh merokok lagi. Kalau merokok boleh dianggap sebagai satu kesalahan. So semalam ada perbincangan lah. Dan di antara YB yang tak setuju kepada GEG, Akta GEG ni, Generation Endgame ni, adalah Bung Mohtar. Bung Mohtar tak setuju. Saya tahulah kenapa dia tak setuju. Tak apalah, itu pendapat dia. Tak apa, tak ada masalah. Dia tak setuju, itu tak ada masalah, tuan-tuan. Itu isu dia tak setuju dengan Generation Endgame ni, tak setuju buat akta tersebut. Tapi KJ komen apa? Kerja komen, dia kata bahawa kerja komen. Lepas kerja komen, Bung kata, saya janji dedah apa dihisap KJ minggu depan. Ahli Parlimen Kinerja Bertangan mengecam KJ Jamaluddin yang menggelarnya sebagai musuh kesihatan awam kerana menentang rang undang-undang kawalan merokok. Sebagai reaksi kepada kecaman tersebut, pengurusi UMNO itu berkata dia akan mendedahkan kepada umum apa dihisapkan Menteri KJ Kesihatan berkenaan. Siapa KJ? Dia sudah tiada platform, cuma jurhebah radio. Dia hanya hantu raya. Dia membentangkan undang-undang yang merampas hak rakyat untuk merokok. Dia mahu orang ramai berhenti merokok, tapi hanya dia. Apa yang dia hisap? Tapi tanya dia, apa dia hisap, katanya. Bung Mohtar berkata demikian, kita menjawab kenyataan bekas ahli Parlimen Rembau yang mengkritiknya kerana menentang undang-undang kawalan produk merokok untuk kesihatan awam 2023. Terdahulu, Khairi melalui hantarannya di Instagram semalam melabelkan Bung sebagai musuh kesihatan awam. Tahun lalu, versi tahulu undang-undang dinamakan rang undang-undang kawalan hasil tembakau dan merokok dibentangkan di Dewan Rakyat. Ketika itu, hari masih jadi Menteri Kesihatan. Baik. Saya tak nak bahaskan tentang akta tersebut sebab masih lagi dalam peringkat perbincangan dan juga peringkat perbahasan. Kalau ada, menarik juga. Tapi, pertama saya boleh katakan, kalau ada, saya nak tengoklah secara detail. Saya tak merokok, saya tak isap vape, saya tak minum ketum, saya tak buat benda yang sewaktu dengannya. Tak ada, alhamdulillah. Bagi saya, saya anggap badan kita ni adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diamanahkan menjaga sebaik mungkin. Even benda yang saya makan pun, saya cuba jangan terlampau makan. Even gula pun saya jarang ambil. Gula putih tu pun saya jarang ambil. Sebab saya tahu benda itu memudaratkan. Saya cuba menjaga sebaik mungkin amanah yang Tuhan bagi pada kita ni.
Ha, jadi jangan kata nak makan gula. Kadang saya selalu minum air teh pun tanpa gula. Ha, ni pun ada gula tapi seguna stevia, kita kata kan. Ha, bukan promote produk ni. kalau ada, kalau boleh kita buat sebaik mungkin. Ha, buat sebaik mungkin. Ha, gunakan apa peluang kita untuk menjaga badan kita. Ya, kita apa nama, kita akan mati satu hari nanti. Itu normal. Dan kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Tetapi biar kita pergi dalam keadaan kita menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Tapi Is, aku dah merokok, macam mana Is? Berusahalah. Kan, kadang-kadang kita dah termerokok, kita dah tak boleh, tak tahan dan sebagainya. Apa kata kita berusaha untuk berhenti? Pergi jumpa doktor ke, ambil ubat ke, dia ada metod sebenarnya. Hujungnya saya boleh kata terpulang kepada kita. Dia terpulang kepada kita. Ada yang dia dah berhenti, dia usah rokok balik. Dia berhenti, tapi itulah jihad kita. Itulah jihad kita kan. Kita berusaha. Yang penting jihad. Jihad ni maksudnya struggle. Kita ada usaha nak, apa orang kata, cuba untuk berhenti. Ha, ini pesanan penaja. Eh? Semoga kita menjadikan, apa orang kata, negara kita negara sihat. Dan yang menariknya tuan-tuan, jumlah perokok kita meningkat dalam kadar yang terlalu tinggi sekarang ini. Even di kalangan remaja. Meningkat dalam kadar yang terlalu tinggi. Perokok dan juga yang menge-vape lah, kita kata. Berada dalam peringkat yang membimbangkan. Dan kita betul, kita ada, Is, kalau kita merokok, kita bagi, apa orang kata, kita bagi pendapatan pada negara apa? Kerana dalam merokok itu, bukankah ada cukai? Betul. Tetapi jumlah cukai itu, jumlah pesakit disebabkan, apa nama, smoking related, yang kementerian kena tanggung di hospital kerajaan itu, lebih tinggi jumlahnya daripada pendapatan yang diperolehi. Tak berbaloi tuan-tuan. Dan kita pun kalau boleh jagalah kesihatan kita. Okay? Dan sekarang ni saya sampai satu peringkat. Ada kawan saya dia merokok itu kan depan saya. Dulu saya tak kisah. Tapi sekarang kalau saya macam terhidu bau rokok tu, saya rasa nak muntah. Sebab saya tak boleh hidu bau benzin tu. Dalam rokok ni ada BTX, benzin, terpentin dan juga annexin. Mungkin lah. Mungkin itu antara yang menyebabkan. Terima kasih Ellie. Baik.